Selamat malam pemirsa, jalan lintas barat Sumatera yang menghubungkan Lampung dan Bengkulu putus total akibat ambles dan diterjang banjir. Arus lalu lintas yang hendak menuju ke Bengkulu terpaksa dialihkan ke jalan lintas tengah Sumatera. Jalan lintas barat Sumatera di Desa Mandiri Sejati, Kecamatan Krui, Kabupaten Lampung Barat ini putus total sejak 3 hari lalu. Warga pun harus melintasi jalan yang mengendarai sepeda motor yang hendak melintas. Mereka memungut upah bagi warga yang menggunakan rakit atau perahu tersebut. Hingga saat ini pemerintah Lampung belum melakukan perbaikan jalan yang juga menjadi penghubung utama Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat itu. Alat berat pun belum bisa beroperasi karena keterbatasan pasokan bahan bakar.